puas hati dengan taklimat daripada 1MDB. Sebab itu saya sebutkan tadi, ada pandangan yang menyatakan, tak apa kalau Melayu curi duit ni tak apa. Islam curi duit ni tak apa, tapi jangan Cina. Sebab bila dia mati nanti Sungai Burung, dia masuk neraka sekejap. Lepas duduk dekat neraka lama, dia akan pindah duduk dekat syurga. Ya Muhammad, tuan di mana? Ini satu kefahaman yang sangat salah yang sekarang ini sedang dimainkan oleh pimpinan-pimpinan tertentu dalam negara kita, nak merosakkan pemikiran anak-anak muda. Sebab itu saya nak nyatakan, bila menyebut soal berkaitan dengan rasuah ni, saya takut UMNO Barisan Nasional menang di Johor ini pun. Peraturan tetap yang Muhammad, amalan rasuah yang diberikan kepada para pengundi di negeri Johor. One Templar, banting sila duduk. Ya Muhammad, di mana speaker? Itu, ini perbahasan ke celah tadi ni? Saya jawab. Cara celah pun begitu tu. Saya jawab. Tak, sebab soal rasuah ni kita tak boleh main-main. Muhammad, di mana speaker ni? Tak boleh mami. Sebab mahkamah sudah memutuskan bahawa Dato' Sri Najib Tun Razak bersalah. Peraturan tetap. Perkara peraturan dibangkitkan. Perkara peraturan dibangkitkan. Tuan Timbalan Speaker, saya lihat hari ini Yang Berhormat Banting, Yang Berhormat Tuan apa namanya, Yang Berhormat Taman Templar, dalam dewan ni pun dia nak berpolitik lagi, nak cerita pasal Parti Islam, nak cerita pasal Barisan Nasional. Tidak tumpu kepada isu masyarakat dan juga rakyat. Saya harap ditumpukan kepada isu masyarakat dan juga rakyat, khususnya di negeri Selangor. Bukannya nak buat fitnah, bukannya nak buat persepsi dan juga sebagainya. Saya tidak berkaitan dengan Dewan Negeri Selangor. Saya harap Sungai Panjang. Titah Kepala Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ni. Dan juga panduan. Ini titah tuanku. Dan juga ini panduan. Semua duduk. Ini titah tuanku. Yang berhormat. Tuanku menyatakan bahawa kita dalam berpolitik. Yang berpolitik. Dewan Undangan Negeri Melaka. Ini berpolitik. Dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Siapa? Siang, malam, pagi, petang. Dewan Undangan Negeri Melaka. Siapa? Yang bubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Siapa? UMNO. Bincang Raisu Rakyat Negeri Selangor. Soal negara. Ya titah tuanku, jangan kita berpolitik. Jangan berpolitik, cukup. Yang bubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka siapa? Kenaan dengan isu Negeri Selangor. Dah ceramah dekat negeri Melaka, dah ceramah dekat negeri Johor. Bubarkan Johor. Kemudian kata kestabilan politik. Apa dia UMNO Barisan Nasional?